Okay guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Islam datang, catat, dibawa oleh Wali Songo. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, dan hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri Tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan yang hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri, jangan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun antum berada, khususnya kepada para pecinta Ahlul Bait Rasulullah SAW, dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dalam ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barakah dari ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Menyikapi video beberapa hari yang lalu yang beredar di media sosial yang dibuat oleh manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucu dajjal yang bermunculan di muka bumi ini, dibuat oleh anak-anak pelacurnya PKI bangsat biadab yang ngoceh menjelek-jelekkan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki Ahlul Bait, tidak yakinnya adanya keturunan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Indonesia ini, seperti ada video yang telah menjelek-jelekkan guru mulia kita Al Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid yang dibuat oleh si botak dari gua setan, si Puat Pleret. Seenaknya saja mulutnya keluar seperti bangkai, menyatakan bahwa guru mulia kita Al Habib Umar tes DNA, menyatakan yang dinyatakan oleh si botak dari gua hantu, manusia biadab, manusia bangsat, menyatakan bahwa hasil DNA guru mulia kita dibilang Yahudi. Inilah manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, hanya anak cucunya dajjal, anak pelacurnya PKI bangsat yang tidak boleh kita biarkan. Buat para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun antum berada, orang ini tidak boleh kita biarkan. Ketemu, sumbat mulutnya. Sumbat, halal darahnya. Halal darahnya orang ini. Masih banyak yang dibuat oleh manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucu dajjal yang ngoceh di media sosial, seperti Mahesa, Yusuf Mubarak, Imaduddin, Islah Bahrawi, Fageh Nur Fadli, Gus Arya, Muhsin. Manusia-manusia bangsat ini tidak boleh kita biarkan. Jangan kita biarkan berlenggong di sekitar kita. Bersyukur, manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucu dajjal, ente-ente semua tak berada di tempat saya. Seandainya dekat di tempat saya, tidak bakalan lama ente. Tidak bakalan lama. Buat para pecinta Ahlul Bait, jangan biarkan mereka berlenggang-lenggong di sekitar anda. Ambil sumbat mulutnya, halal darahnya. Jadi buat manusia-manusia bangsat, manusia biadab ini yang mengaku habaib, mengaku turun Rasulullah, mereka benci kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak senang kepada habaib, tapi mereka mengaku keturunan Rasulullah. Logika orang yang tidak berotak, orang yang tidak berakal, orang yang hatinya sudah ditutupi kotoran, yang menjelekkan habaib, tidak senang kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah orang yang tidak berotak, tidak berakal. Otaknya dangkal seperti otaknya kodok. Nah, jadi yang diaku mereka, yang diakui mereka, nasab-nasab yang sudah terputus, yang diakui oleh manusia bangsat, manusia biadab ini, cucu-cucu dajjal ini, manusia bangsat yang tidak senang kepada habaib, tidak senang kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asli, mereka tidak senang kepada Ahlul Bait yang sebenarnya Ahlul Bait, tapi mereka mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah. Logika, ini orang-orang tidak berakal, tidak berotak, tidak berhati.
yang diakui keturunan yang sudah putus, yang dinyatakan oleh Robita Alawiyin, yang dinyatakan oleh para alim ulama, dinyatakan oleh para habaib, nasab yang terputus seperti nasab Azamar Khan. Nasab yang Azamar Khan yang Indonesia ini sudah terputus, yang diakui mereka. Mereka tidak berani mengakui, mengaku nasab seperti Sogab, Al-Habsi, Al-Atos. Mereka tidak berani. Yang diaku mereka nasab yang terputus. Jadi mereka tidak berani mengaku seperti marga-marga yang lain yang diakui bahwa nasab yang terputus yang diaku mereka. Jadi manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab ini udah tidak berotak, tidak berakal. Jadi orang-orang ini kita cepat, kita 2024 ini kita buat satu kandang, tangkap, kita masukin kandang biar tidak menyebar di mana-mana. Ya guys, setelah sekian lama saya tidak update mengenai masalah nasab habaib dari klan Baklawi ini guys, ternyata masalah ini sampai sekarang belum selesai, alias masih terus bergulir ya guys. Ya walaupun tensinya mungkin sudah mulai berkurang kalau dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir ini guys. Tapi seperti yang saya bilang tadi bahwa ternyata masalah nasab ini masih terus berlanjut sampai saat ini. Dan memang benar guys, seperti yang dikatakan oleh orang yang ada di dalam video tadi, bahwa persoalan masalah nasab ini mencuat hingga kemudian menjadi pembahasan banyak orang, itu berawal dari nama-nama yang disebutkan oleh orang tersebut guys. Di antaranya adalah Kiai Haji Imaduddin Usman, kemudian Gus Fuad Pleret, Gus Arya, Gus Islah Bahrawi, dan seterusnya. Yang pada intinya mereka meragukan secara ilmiah bahwa keluarga Habib dari klan Ba'alawi tersebut sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi guys, keraguan Kiai Haji Imaduddin CS tersebut bukan tanpa dasar ya, tapi sudah melalui penelitian dan berbagai macam kajian, artinya tidak sembarangan guys. Oleh karenanya, saya kira apa yang dikatakan oleh orang yang ada di dalam video tadi sangat keliru kalau kemudian dikatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman CS adalah para pembenci habaib. Saya yakin baik itu Kiai Haji Imaduddin Usman, Gus Fuad Pleret, Gus Arya, Gus Islah, dan yang lainnya yang selama ini mempersoalkan nasab habaib dari klan Ba'alawi ini guys, sama sekali mereka tidak ada maksud untuk kemudian membenci para habaib. Malah kalau boleh saya bilang sebaliknya, mereka ini sebenarnya pecinta para habaib. Oleh karenanya mereka tidak ingin nama baik dari para habaib tersebut rusak ya, atau tercidrai oleh segelintiran orang yang mengatasnamakan habaib. Dengan kata lain, tujuan Kiai Haji Imaduddin CS salah satunya adalah ingin menjaga nama baik daripada habaib itu sendiri guys. Dan salah satu caranya adalah dengan cara diuji kesahihannya atau diuji kebenarannya terkait nasabnya benar-benar tersambung ke Nabi Muhammad atau tidak. Itulah yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin CS guys. Jadi sekali lagi yang saya tangkap, apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman selama ini, mengapa mereka mempersoalkan masalah nasab para habaib dari klan Ba'alawi ini guys, tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menguji kesuhihan, kebenaran terkait nasabnya bahwa tersambung atau tidak ke Nabi Muhammad SAW. Karena jangan sampai kemudian orang mengklaim hanya klaim sepihak saja guys, mengaku bahwa dia keturunan tapi setelah diuji, diteliti ternyata tidak tersambung. Nah itulah saya kira, jadi jangan sampai kemudian apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman CS ini disalahartikan
apalagi kemudian dikatakan bahwa mereka ini adalah pembenci para habaib. Tidak seperti itu, guys. Sekian dulu video kali ini dan terima kasih.